Christian Eriksen tumbang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Saya Dr. Mahyudin. Hari ini saya ingin komen sedikit berkenaan insiden yang berlaku kepada salah seorang pemain Denmark, iaitu Christian Eriksen, yang tiba-tiba tumbang semasa bermain dalam separuh masa pertama perlawanan antara Denmark bertemu Finland pada hari Sabtu lepas, iaitu pada 12 hari bulan 6 2021. Dalam kes Christian Eriksen ni, apa yang berlaku ialah jantung pemain ini tiba-tiba berhenti. Berhenti ni dalam bahasa perubatan kita panggil cardiac arrest. Cardiac arrest, maksudnya jantung tiba-tiba berhenti pump. Apakah jadi apabila jantung kita berhenti mengepam? Fungsi jantung kita ni, tuan-tuan puan-puan, ialah untuk mengepam darah. Ya? Setiap kali kita pump, darah akan keluar dan darah tu akan dipergi ke semua anggota badan kita, ke vital organ kita, contohnya otak, ya, pergi ke paru-paru, pergi ke buah pinggang, pergi ke tangan, pergi ke kaki. Jadi setiap kali darah kita pump, darah akan mengalir keluar. Jadi apabila jantung tu secara tiba-tiba dia berhenti pump, apa akan jadi? Darah tak mengalir. Bila darah tak mengalir, apa jadi? Otak kita, semua organ-organ kita tak dapat oksigen. Bila tak dapat oksigen, apa jadi? Dia akan, otak kita tidak dapat oksigen. Apabila otak kita tidak dapat oksigen, kita boleh tiba-tiba tak sedar, ya, boleh tiba-tiba pingsan. Dan darah yang sama juga akan pergi ke organ lain. Contohnya jantung kita melalui salur darah koronari, ya. So bila jantung kita tak dapat bekalan darah, jantung kita akan turut berhenti. Apakah sebab-sebab yang boleh menyebabkan jantung kita berhenti pam darah? Terdapat 3 sebab yang boleh menyebabkan jantung berhenti mengepam. Yang pertama ialah satu keadaan yang biasa berlaku di kalangan ahli sukan yang disebut sebagai kardiomyopati. Ya. Kardiomyopati ini ialah keadaan di mana jantung menjadi besar, ya, dinding dia jadi menebal, dan ini menyebabkan pengepaman darah menjadi tidak efisien. Ya. Yang kedua, masalah ritma jantung ataupun abdominal heart rhythm. Jadi dia tidak pump mengikut ritma yang tersendiri. Dia ada jantung dia ni, dia ada rhythm dia, dia ada rentak dia. So ada masanya rentak ni terganggu ataupun rentak ni tidak mengikut yang sepatutnya. Ya. Jadi jantung dia tidak mengepam darah dan boleh berhenti. Yang ketiga ialah keadaan yang disebut sebagai myocarditis ataupun radang jantung, ya, radang otot jantung. Jadi bila dia radang, dia bengkak, ya. Bengkak ni pun boleh menyebabkan jantung berhenti mengepam darah. Okey. So tiga sebab ni adalah kemungkinan-kemungkinan punca yang menyebabkan jantung kita berhenti mengepam. Dalam kes Christian Eriksen ni, sebab ataupun punca jantung beliau berhenti. Jadi insyaAllah kita sama-sama doakan beliau. Moga beliau cepat sembuh, ya, ini. Baik, saya rasa itu saja untuk kali ini. Moga bermanfaat. Kalau video ni bermanfaat untuk anda, like dan subscribe dan kongsikan bersama rakan-rakan yang lain. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.